Assalamualaikum teman-teman semua, bagaimana kabar kalian? Saya doakan kabar kalian selalu baik-baik saja teman-teman. Dan terima kasih kepada kalian yang selalu support saya di channel saya ini. Seperti biasa yang baru gabung, jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe-nya teman-teman. Dan nyalakan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari saya. Oke, bantu saya di bulan ini, kita mencapai 3000 subscriber. Kalian the best lah teman-teman. Oke, karena berhubung kita sudah taming si Bronto Eri, jadi kita langsung saja kasih nama ya, Bronto Eri-nya. Nah, ada yang kasih nama Bronto Eri-nya itu ya. Ada yang kasih nama Bang Tanjiro. Oke. Ini requestan dari Echa Official. Oke, thank you ya Echa namanya. Buat teman-teman yang belum dipakai requestan namanya, nanti kita akan pakai di requestan nama yang selanjutnya teman-teman, atau di taming, di episode taming selanjutnya, atau di episode survival selanjutnya teman-teman. Nah, ini dia skill dari Eri Bronto ini teman-teman. Dia cuma memiliki skill ya, yaitu satu ya. Ini cuman memiliki satu skill. Nah, terus sweep atas sweep bawah itu tidak ada teman-teman. Nah, guna dari Bronto ini sendiri yaitu ini ya teman-teman. Dia spesialis farming berry-berryan teman-teman. Jadi misalkan kalau kalian mau cari berry-berryan, tinggal kalian pakai si Bronto ya teman-teman. Karena kalau kita pakai Bronto, kita dapat berry yang sangat banyak sekali teman-teman. Oke, di sini kita akan taming ini ya teman-teman. Kita akan taming Dino ya teman-teman. Saya sebenarnya belum terlalu tahu Dino itu ya teman-teman. Sebentar saya akan cari dia. Buat teman-teman yang sudah tahu Dino ini, kalian bisa tulis di kolom komentar ya teman-teman. Ini kayak ada Dino ini ya teman-teman. Ini kayak ayam hutan, jadi kalian bisa tulis di kolom komentar tentang Dino ini. Nah, sekarang kita akan cari Dino tersebut teman-teman di sekitaran sini. Nah, saya bersama si Vio di sini. Kita akan survival lagi di daerah sini teman-teman. Nah, di sini saya melihat ada banyak Rex. Nah, ada juga Karno ya teman-teman, sedang mengejar mangsanya. Nah, di sini saya sering menemukan Dino itu teman-teman. Dia naik ke sini, itu kayak ayam hutan ya teman-teman, atau apakah teman-teman yang tahu tentang Dino itu, kalian bisa tulis di kolom komentar teman-teman. Nah, di sini saya akan bertekun cara tamingnya ya teman-teman, cara tamingnya supaya dia tidak kabur-kaburan. Karena kemarin saya coba cek, ternyata Dino ini sangat lihai sekali teman-teman. Susah sekali kalau kita langsung tembak atau kita langsung bius ya teman-teman. Jadi di sini saya rencana mau bola dulu dia teman-teman, supaya dia tidak kabur-kaburan ya. Oke, kita cari di sekitaran sini, semoga aja kita dapat dinonya teman-teman. Pasti yang nonton ini sudah tahu ya teman-teman, kalian pasti sudah tahu Dino ini dan cara untuk tamingnya. Nah, kemarin saya sudah buat video ini ya, buat video singkat tentang Dino ini. Katanya Dino ini makan chitin teman-teman. Nah, saya sudah farming chitin di sini ya teman-teman, bersama si Vio. Oke, kita cari lagi. Saya kira yang tadi itu ya teman-teman. Nah, di sini saya belum melihat penampakannya teman-teman. Biasanya ada di atas sana kayaknya itu kah, dan saya melihatnya teman-teman, itu dia teman-teman. Kita parkir dulu si Vio dan kita akan coba bola ya teman-teman. Oke, kita cari di mana dia tadi. Oke, saya mendengar suara-suaranya di sini ya teman-teman, kayaknya itu di sana, itu dia. Oke, ini dia teman-teman ya. Kita langsung saja bola dan akhirnya teman-teman. Coba kita fokus tembak kepala dan
Oke. Satu kali hit langsung KO. Nah, sekarang kita cari Citin terus kita kasih makan ya, teman-teman. Kebetulan Vio sudah ada ya Citinnya. Kemarin kan kami sudah farming. Nah, ada saran. Sekarang kita akan kasih. Dan satu kali ini ya, teman-teman, satu kali makan dia langsung ke taming. Oh, gini ya caranya, teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri. Oke, misalkan kalau kita ambil dia ya, teman-teman, kayak gini. Oke, kita pegang kakinya dan bisa terbang. Nah, ini dia cara-cara, teman-teman ya. Kalau saya lihat kalau gini, kalau saya pegang kakinya, teman-teman ya, terus saya sweep atas, kita bisa terbang kayak gini, teman-teman. Kayaknya ini semacam parasut ya, teman-teman. Wah, mantap lah dino ini. Keren juga, keren. Oke, teman-teman yang mau kasih nama ya, silahkan tulis di kolom komentar. Kayaknya dia tidak mempunyai ini ya. Dia tidak mempunyai genre ya. Yang mau kasih nama silahkan tulis di kolom komentar. Oke, di sini kita kembali ke rumah ya, teman-teman, karena berhubung juga di sini sudah malam, jadi kita kembali dulu ke rumah. Terus misalkan kalau kita di sini nanti dinonya diserang oleh teror bir, teman-teman, dan dino agresif lainnya, jadi kita harus kembali ke rumah dulu ya, teman-teman. Oke, kita angkat dulu pakai si Vio. Nah, kita akan kembali ke rumah. Oke, selamat pagi. Nah, sekarang kita cek dinonya. Nama dino ini mana tadi? Oh, ini dia, teman-teman. Namanya apa? Opotrectix apa itulah. Iya, ini dia, teman-teman. Mantap. Kita cek statusnya ya di sini. Kita cek statusnya, healnya cuma 4000. Aduh, sedikit sekali ya, teman-teman. Enggak apa-apa karena dia juga levelnya rendah ya, teman-teman. Jadi statusnya itu agak rendah semua. Waduh, jatuh teman-temannya, jatuh. Terpaksa. Oke, teman-teman, mungkin sampai di sini dulu video dari saya. Nanti kita akan lanjutkan survival kita, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.